Itu kejadiannya kan sekitar jam 4 subuh pagi, jam 4 pagi. Jadi sekitaran itu adalah maling masuk ke komplek perumahan Ras Peles ini membawa suatu kereta. Dapatlah berhasil kereta itu dibawa. Pencurinya itu memang membawa senjata tajam atau ada berapa orang? Kalau di CCTV ada nampak dia pakai senjata tajam. Rupa kelewang gitu kan. Sementara security-nya kan ada di sini memang. Ya, gitu. Akan tertidur lah. Mereka berapa orang jumlahnya? Kalau dilihat 2 orang. Pak, udah berapa kali kejadian kayak gini terjadi, Pak? Kalau kejadian ini ada mungkin ada 2 kali ya. Udah pernah kejadian juga sebelumnya. Untuk tingkat keamanan gimana Pak di sini Pak? Apakah ada Pam Swakarsa atau gimana Pak? Kalau kita ada memang pos kamling ya untuk penjagaan lingkungan ada, udah dibuat. Cuma mungkin naas lah malam itu mereka atau udah keliling. Karena kan mereka kan kalau keliling kan pukul lonceng kan, yang listrik itu dipukul 4 kali, 2 kali jam 2, 4 kali jam 4. Gitu. Mungkin naasnya nggak udah selesai lewat sini atau belum lewat, itulah kejadiannya kemarin. Korban namanya siapa Pak? Ibu apa? Ibu Mahda atau ibu apa tadi? Jadi Bapak Marga Sembiring itu. Ibu Sembiring ya kita. Ya. Kini ibu itu masih trauma atau trauma atau capek. Ya. Pak, kedepannya gimana nih Pak, mengantisipasi maling Pak, apakah ya, akan diperketat keamanan? Tadi saya sudah laporkan, karena tadi kami sama kasih terantip sama kasih terantip kelurahan dan kecamatan, sudah berembu. Dan barusan saya melaporkan ke Pak PLT Camat. Jadi Pak Camat pun sudah menginstruksikan kepada kasih terantip kecamatan untuk kepala lingkungan itu membentuk kamling atau meningkatkan kamling lagi. Kalau yang nggak ada dihidupkan, kalau yang udah hidup supaya diaktifkan betul-betul untuk mengurangi kejahatan seperti inilah. Itu tadi instruksi dari Pak PLT Camat.